bangkai dalam bahasa Latin disebut amorphopallus yang berasal dari bahasa Yunani kuno amorphos yang berarti cacat tanpa bentuk dan phallos yang berarti penis. Terdapat 170 jenis bunga bangkai di seluruh dunia dan sekitar 25 jenis di antaranya bisa ditemukan di Indonesia, yaitu 8 jenis di Sumatera, 6 di Jawa, 3 di Kalimantan, dan 1 di Sulawesi. Selamatlah datang, selamat mendengar. Kibut atau bunga bangkai raksasa atau suwek raksasa atau Amorphopallus titanum Beck merupakan tumbuhan dari suku talas-talasan atau Araceae, endemik dari Sumatera, Indonesia, yang dikenal sebagai tumbuhan dengan bunga majemuk terbesar di dunia. Meskipun catatan menyebutkan, kerabatnya Gigas yang juga endemik dari Sumatera dapat menghasilkan bunga setinggi 5 meter. Daunnya rimbun tempat berteduh. Kibut disebut juga bunga bangkai, dikarenakan bunganya yang mengeluarkan bau seperti bangkai yang membusuk yang sebenarnya dimaksudkan untuk mengundang kumbang dan lalat untuk menyerbuki bunganya. Kibut sering dipertukarkan dengan Padma Raksasa atau Rafflesia arnoldi. Mungkin karena kedua jenis tumbuhan ini sama-sama memiliki bunga yang berukuran raksasa dan keduanya sama-sama mengeluarkan bau yang tidak enak. Ini memiliki dua fase dalam kehidupannya yang muncul secara bergantian, yakni fase vegetatif dan fase generatif. Pada fase vegetatif, muncul daun dan batang semunya. Tingginya dapat mencapai 6 meter. Setelah beberapa waktu, organ vegetatif ini layu dan umbinya dorman. Apabila cadangan makanan di umbi mencukupi dan lingkungan mendukung, bunga majemuknya akan muncul. Apabila cadangan makanannya kurang, maka akan tumbuh kembali daunnya. Bunganya sangat besar dan tinggi, berbentuk seperti lingga yang sebenarnya adalah tongkol atau spadik yang dikelilingi oleh seludang bunga yang juga berukuran besar. Bunganya berumah satu dan protogini. Bunga betina reseptif terlebih dahulu, lalu diikuti masaknya bunga jantan sebagai mekanisme untuk mencegah penyerbukan sendiri. Bunga bangkai memiliki ciri-ciri kelopak berwarna merah hati, jingga, dan kehijauan. Warna tongkolnya keunguan dan kuning, mengeluarkan bau busuk, tingginya bisa mencapai 5 meter dan berdiameter 1,5 meter, dengan biji berwarna merah dan masa mekar selama 7 hari. Habitat bunga bangkai tumbuh di hutan hujan Sumatera dengan iklim tropis dan subtropis. Tumbuh di bawah kanopi atau underground dengan ketinggian 120 hingga 365 meter di atas permukaan laut pada tanah berkapur, di hutan sekunder, ladang-ladang penduduk, pinggir sungai atau di tepi hutan. Bunga bangkai memiliki tiga siklus hidup yang jelas, yaitu tahap vegetatif, dorman, dan generatif. Siklus vegetatif terutama untuk pertumbuhan umbi yang dapat mencapai bobot hingga 100 kg. Siklus ini dimulai pada awal musim hujan dengan dihasilkannya satu daun tunggal yang besar dan berlangsung selama 6 hingga 12 bulan. Dilanjutkan siklus dorman selama 1 hingga 4 tahun sebelum memasuki siklus pembungaan yang pada umumnya tidak teratur. Perkembangbiakan bunga bangkai mengalami dua fase dalam hidupnya yang berlangsung secara bergantian dan terus-menerus, yakni fase vegetatif dan fase generatif. Pada fase vegetatif, di atas umbi bunga bangkai tumbuh batang tunggal dan daun yang mirip daun pepaya, hingga kemudian batang dan daun menjadi layu, menyisakan umbi di dalam tanah. Fase selanjutnya, yakni fase generatif,
yakni munculnya bunga menjemuk yang menggantikan batang dan daun yang layu tadi. Perkembang biakan juga dibantu oleh burung rangkong yang akan memakan biji dari bunga bangkai dan akan dibuang melalui feses. Namun, dengan semakin berkurangnya populasi burung rangkong akibat perdagangan liar, maka populasi bunga bangkai juga berkurang. Keunikan dari bunga bangkai, yakni umbi pada bunga bangkai dapat digunakan sebagai bahan makanan, minuman, dan obat-obatan. Sebutir biji bunga bangkai membutuhkan waktu 20 hingga 40 tahun untuk berbunga. Dan ketika mekar, suhu bunga akan mencapai 50 hingga 60 derajat Celcius dan mengeluarkan asap.